Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi hari ini, guys. Hari ini kita lanjut lagi main game Minecraft-nya. Oh ya, di sini tadi saya udah looting-looting kemarin. Udah banyak, udah trading sama villager juga. Dapat 25 emerald. Emerald dapat juga nih apel sihir dari ini. Apa namanya? Dari portal. Oke, kita lanjut. Hari ini kita mau ngapain ya? Ntar dulu, kita ambil dulu. Kita pakai wow, mana tadi? Oh iya, kita udah pakai ini nih. Kita udah punya lumayan baju ini, baju emas, pedang emas, cangkul emas. Ini kita ambil. Kapak kita ambil, makanan lumayan banyak. Oke, kita lanjut. Dia mau trading nggak sama saya? Halo, daging zombie kita nggak ada. Kita kasih ini aja, guys. Aha, udah cukup. Habis tar. Oke, kita keluar dulu. Ini dia jual apa nih? Wandering Trader. Halo. Apa itu? Tropakau nabakau. Tulip. Nah, kita butuh ember ikan tropis. Ya, gak apa-apa. Butuh apa? Oh iya, dia lagi kumpul, guys. Iya, kenapa? Kita ajak, kita juga rugi sini, guys. Rugi, kita kesana dulu. Kita belajar yang ini. Halo. Ya, kita punya. Oke. 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 Okay. Nah, kita beli. Oke. Okay. Dia butuh iron. Ya, kita cari iron, guys. Gampang. Oke, okay, kita udah punya buku baju besi. Karena udah malam, di sini kita putusin buat tidur, guys. Kita tidur dulu. Terus besoknya kita lanjut mining. Kita dapat coal, lumayan banyak di sini dapat coal. Coalnya nanti kita buat trading ke villager lagi, karena target kita di sini bisa trading sama villager terus dapat barang-barang yang bagus tadi sama trading sama villager yang itu. Siapa tahu dapat kayak pickaxe yang enchantannya bagus. Kita butuh banyak coal, guys. Kita juga di sini ketemu iron. Selain coal, kita juga dapat beberapa iron. Iron di sini juga kita butuhin buat bikin armor, sama juga buat trading juga sama villager. Karena tadi dia ngejual banyak armor juga, tapi harus ada iron 4 iron. Kita dapat ngumpulin iron lagi, kita ketemu iron lagi, ketemu ngumpulin iron lagi. Lumayan banyak iron yang kita dapetin di sini. Ini kita dapatnya di kedalaman 20 ya, guys. Ini videonya udah saya potong-potong biar cepet, karena proses mining itu ya gitu, lama. Gitu-gitu aja. Nah, di sini kita ketemu sama gold, tapi karena kita belum punya pickaxe iron, jadi kita skip dulu goldnya. Karena belum bisa diambil, harus pakai pickaxe iron. Jadi kita tinggalin dulu di sini.
nanti kita ambil lagi. Oke, kita balik lagi ke rumah. Dan di sini kita bakar-bakar ironnya. Kita bikin dulu alat buat bakarnya, kita bikin tungkunya. Kita bikin tungku 3. Oh ya, buat temen-temen jangan lupa subscribe ya channelnya ya. Kita bakal tamatin nih game yang ini nih. Oh iya, katanya Minecraft versi terbaru udah keluar ya, yang versi 1.21. Nanti kita update deh aplikasinya. Tadi saya lihat di Play Store, di App Store itu belum ada. Oke, di sini kita bakar-bakar dulu ininya, ironnya, biar jadi iron ingot, iron batangan. Ya, di sini kita lumayan dapat banyak, dapat 14. 14 apa 16 ya, ya sekitar gitu. Sekitar 16 atau 14 iron. Kita bikin ya, di sini kita coba lagi buat trading sama villager ini supaya dapetin banyak emerald sama juga dapetin barang-barang yang bagus juga ntar di level level 5 di tradingnya. Tapi karena kita kekurangan bahan ya, kita putusin buat tradingnya ntar aja. Kita mining dulu, terus kita pulang ngerapiin chest. Habis ngerapiin chest, kita bikin armor dari iron angket tadi. Tadi dari iron yang kita dapetin, kita bikin celana, kita bikin lagi helm sama sepatu. Akhirnya kita di sini jadi full armor iron, guys. Tuh, kita udah full armor iron. Tapi di sini saya ada yang lupa, guys. Saya lupa bikin pickaxe iron dan ironnya udah habis. Terpaksa kita harus ini lagi, ntar kita harus ke mining lagi. Di sini saya belum berani buat ke goa karena kita belum punya armor itu, apa namanya, tameng. Kalau ntar ada skeleton apa ada creeper gitu, kita butuh. Oke, guys, cukup segini dulu buat hari ini, kita lanjut besok ya.
Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe ya.